Mantap. Depan belarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan Rizal Purba alias Sniper Belajaran dan siapa jenengmu? Channelmu? Mikun Sayur. Mikun Sayur. Oke, kawan-kawan, semoga di pertemuan kali ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, posisi saya lagi nyanggung tekukur. Di sini tekukurnya lumayan banyak. Cuman karena di sini sering dipikat sama tukang jaring, jadi manuknya itu giras-giras. Oke, kawan-kawan, ini posisi saya lagi istirahat, udah setengah main. Saya lupa nggak bawa minum. Kebetulan saya haus banget. Ini adalah buah kakao atau kopi coklat. Ini bisa menghilangkan rasa haus atau dahaga pada tenggorokan kita yang mencekik. Jadi caranya begini, ini untuk menghilangkan rasa haus pada tenggorokan kita. Caranya ini kita taruh, terus ini kita ambil, ini kita buka, kita minum. Seketika haus hilang. Jadi buah kakao ini benar-benar teruji khasiatnya. Kalau misalkan kalian haus pas berada di kebun atau dimanapun, terus menemukan buah kakao ini tinggal kita ambil, terus kita taruh sebentar, terus kita minum airnya. Seperti ini. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat mencoba, mudah-mudahan sama khasiatnya seperti yang saya alami sekarang. Betul nggak teman-teman? Oke, sip. Oke, kita mau lanjut lagi. Itu tekukurnya udah menyeluk-nyeluk, cekutur gitu. Oke, let's go hunting lagi. Oke, teman-teman, kita cari teman kita. Jadi bunyi tekukurnya di sini. Sambil cari teman kita. Walah, jangkrik. Malah nguntal. Walah, kini lah golai. Yer-yeran malah. Neng kini badok jancok aneh. Walah dasar. Es gendut. Keruntalane tok. Oke, Lur, lanjut madang juga. Oke. Okay. Mau makan juga, Lur. Mangan. Kimbuh jenengane opo? Spring bed. Loro enggak main. Papat. Cah kene maine papat. Oke, cok akeh, kontone kei. Papat, guys. Cah kene maine papat kok. Nek dene mung nek siji. Mocok muran. Hah.
mumpung Parto karo Pak Pian urung teko. Entek nih. Rasane iki. Parto karo Pak Pian ben delok nang videone wae engko. Ora sang undang-undang urung rampung. Melas. Melas lho. Itu di sana ada toko ukur satu teman-teman, tapi saya ben kewai ngurusi telen di sini. Nambah meneh cah gendut menang-menang sudah 6 entah ini lor. Cek ngarit aku lur. Ngarit dhisik ya. Engko lanjut meneh. Oke, ini kawan kita poin 1. Ini poinnya ini tanda tanya ini. Oke. Poin kuting kuwi. Udah kumpul. Udah kumpul kawan-kawan. Ditelu, ditemu kita. Ayo, Pak. Monggo, monggo. Pak guru kelaparan ngisi bensin sik. Iki kepala sukune sik mbuh nang ndi? Iki anu Pak Kades iki. Pak Kades isik nunggoni teman-teman. Oke, kita istirahat sejenak kawan-kawan. Sambil oh iku kepala sukune nyusul. Kepala suku ini nyusul. Cacing. Kita istirahat dulu. Ini kepala sukunya ini barusan katanya poin di pohon kelapa sawit. Cuman enggak ada yang jumuk, akhirnya terus dites sekalian di uitnya. Soalnya enggak ada yang menek. Dan ini konco-konco ini udah pada kekeselan, pada kengelian. Ini sisan. Munggah nih bapak, paten nih. Tinggal lu nggak? Bakule kelaparan, bakule. Bakule 88 kaliren. Ki magel. Gue hiburan, gue hiburan. Magel. Wah, astagfirullahaladzim, dud, dud, mbok melas karo bakule 88 tuh kita, yo yo. Rong sarapan iki mau makan bolang. Lah wis entek roti tawar sak pak isi iso. Nyerandu asroji, masroji. Wis iki sangel. Cari Kang Anjer. Madang nomor 1. Poin carry. Ngerjain nemen kuwi aseman. Oke, wis lanjut. Sip. Kawan-kawan, kita sudahi bolang hari ini. Alhamdulillah poinnya banyak. Ada capeknya luar biasa. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita happy-happy di hutan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngenteni miun sayur ngerumput. Padahal ini udah jam 18 lewat 20 menit. Tuh, udah ajan ngisak. Tuh. Ini permagel tuh Mbak Kule 88 setia menanti, setia mengenteni. Ini by friend semua ini. Pokoknya kalian nanti kalau menonton channelnya Mbak Kule 88 sama sniper magel itu pasti ada sniper belajaran.
Pasti di situ ada seni pembelajaran dan ada mie on sayur juga pastinya. Kita ini pokoknya empat sekawan. Tuh, rungokin, rungokin. Tuh udah ada suara ajan ngisak tuh. Kita ini pembolang sejati. Ini pembolang sejati, jadi pantang pulang sebelum ajan subuh. Oke kawan, kita langsung comeback to home karena ini kandinya udah kebek. Kandinya udah kebek. Kita comeback to home.